Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya bisa menyapa saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Ya, saya ucapkan merdeka untuk Indonesia karena besok adalah hari kemerdekaan negara kita tercinta. Jangan lupa kita selalu berdoa untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang keras ya, sampai titik darah penghabisan membela negara ini dan memerdekakan negara ini. Ya. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan suatu tema yang mungkin ada hubungannya dengan apa namanya kemerdekaan negara kita. Ya. Jika saudaraku semuanya lihat di belakang ini, ya, ini adalah pajangan saya. Ini adalah bambu kuning. Ya. Ini adalah pring kuning di belakang saya. Bambu kuning ini, kenapa saya ingin membahas bambu kuning? Karena di masa perjuangan bambu kuning memang dipakai untuk apa namanya untuk sebagai senjata bambu runcing begitu. Kenapa kebanyakan orang memilih bambu kuning? Wong kakek saya juga di rumah masih ada bambu kuning yang berbentuk bambu runcing begitu sebagai senjata. Karena memang ketahanan dari bambu kuning itu sangat kuat sekali. Dan juga yang teman-teman perlu ketahui bahwa bambu kuning juga punya energi yang kuat begitu. Bahkan bambu kuning itu memang ditakuti makhluk halus. Coba cari saja apa namanya referensi cara mengusir makhluk halus ataupun referensi untuk mengusir apa namanya referensi tumbuh-tumbuhan yang ditakuti jin dan sebagainya. Pasti bambu kuning termasuk ke dalam benda tersebut yang ditakuti oleh jin. Ya, makanya orang pada zaman dahulu pakai bambu kuning, bambu runcing kuning, kemudian dipakai untuk perang, didoakan, itu lebih kuat daripada orang pegang senjata. Ya, inilah kehebatan negeri kita Indonesia. Hanya dengan bambu kuning yang didoakan, tuahnya itu bisa menjadi senjata yang mematikan. Ya, alhamdulillah hasilnya negara kita merdeka. Begitu. Nah, kemudian untuk teman-teman semuanya yang punya warisan bambu kuning dari leluhur, ya, dari leluhur, mohon dijaga dengan baik-baik karena itu warisan negara termasuk karena benda itu yang ada di rumah saudaraku semuanya sekarang Indonesia bisa merdeka. Untuk itu jagalah baik-baik. Kalau perlu ada energi spiritual ya silakan dirawat secara spiritual. Yaitu kalau saudaraku semuanya mau, silahkan. Kalau minyaknya, minyak untuk merawat benda bertuah itu ada, silahkan cek di apa namanya minyakbertuah.com milik saya, silahkan dicek minyak perawatan bambu bertuah begitu. Ya, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang bambu kuning ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ya, sekali lagi merdeka untuk Indonesia. Namun penjajah masih ada di dalam diri kita, ya. Penjajah yang paling bahaya adalah diri kita sendiri. Itu pesan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.